sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Selamat malam seram. Tadi saya lupa nak off saya punya speaker. Yalah, maklumlah. Baru bangun daripada tidur. Jadi, saya punya otak belum lagi dapat dipanaskan 100%. Setiap kali sebelum malam seram, ya, kalau mampulah, saya akan ambil sedikit masa untuk lelapkan mata supaya saya dapat berehat dan dapat berikan sepenuh konsentrasi ketika mengendalikan rancangan Malam Seram. Jadi terima kasih kepada semua yang sedang menonton Malam Seram. Selamat datang ke rancangan Malam Seram Horror Talk Show bersama dengan saya KC, dan kisah-kisah yang bakal disampaikan dalam Malam Seram ini anggaplah semua hanya sekadar perkongsian daripada individu, benar ataupun tidak. Ia hanya sekadar hiburan saja. Dan saudara, apa khabar geng Momok Captain, geng Momok Sajen, kepada geng Momok secara amnya di Singapura, di luar Singapura. Semakin hari, semakin lama, semakin ramai geng Momok yang bersatu, berkongsi pengalaman. Dan saya sukalah, saya bila buka email kan, saya baca cerita-cerita anda ni macam, wah, cerita ni menarik, cerita ni menarik kan. Sebabnya lain orang mempunyai pengalaman yang lain, maka itulah Malam Seram lah tempat anda terus bentangkan pengalaman-pengalaman anda. Dan juga terima kasih pada anda yang sudi lah, ya, sudi bersama dengan saya setiap tengah malam pukul 12 tengah malam ni, walaupun ada yang esok bertugas, tetap bersengkang mata untuk temankan saya. Kepada anda yang telah selama ini memberikan sumbangan dari segi super chat, super sticker, saya ucapkan terima kasih kerana ia telah pun banyak membantu saluran ini untuk terus berkembang, daripada di rumah
Kan saya ada studio sekarang, studio kecil, dan insyaAllah esok malam saya akan ketengahkan apa ni, temu bual saya bersama dengan kumpulan tujuh band akan saya interview mereka lah. Telepon saya temu bual mereka untuk berkongsi pengalaman. Jadi saya dah edit, saya akan kongsi dengan anda esok malam. Jadi ini semua tak boleh saya lakukan, takkan saya nak panggil orang ramai-ramai datang rumah kan. Jadi dengan adanya studio ni, saya boleh jemput lah apa ni, tetamu-tetamu undangan. Mana tahu satu hari nanti ramai yang rindu dengan Pak Radin. Hello Kasih, ni Pak Radin. Boleh saya undang Pak Radin datang ke studio Malam Seram untuk berkongsi pengalaman, insyaAllah. Jadi kalau sudah bersedia, kita mulakan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Banyak pengalaman saya tengok ni. Ada yang request, Kasih, boleh tak share pengalaman dekat hospital? Ada minta pengalaman hospital. Saya suka kalau ada orang request ni, saya akan cuba cari lah. Nanti tiba-tiba dapat idea tau. Kalau orang kata pengalaman dekat hotel lah, jadi saya akan cubalah masuk email. Sebab email dah banyak, jadi saya perlu type dan tengoklah mana yang sesuai, saya akan ketengahkan. Jadi yang ini pengalaman di hospital. Ini atas permintaan beberapa penonton Malam Seram. Saya dah kumpulkan, bukan banyak pun. Tak silap saya satu je. Satu atau dua lah, tengoklah ya. Jadi kalau sudah bersedia, dalam rancangan. Oh, sebelum tu, masya Allah, terima kasih pada I Am Wak Laki. Masya Allah, sumbangan yang besar dari anda untuk Malam Seram. Assalamualaikum Kisi dan geng Momok, ini duit belanja makan untuk Kisi family. Terima kasih, minta review makan dekat Dapur Hasan. Detailsnya saya dah email pada Kisi. Oh, Dapur Hasan eh. Okey, saya ni tak buat review ya, tapi saya buat perkongsian. Sebabnya kalau review tu saya kena kata sedap ni, lazat ni. Tapi kadang-kadang benda tu tak tepati cita rasa saya kan. Jadi apa yang saya buat, saya berkongsi lah. Oh, makanan ni kalau korang nak tahu wujud, ini tukang masak dia. Kalau nak cuba, cubalah. Macam tu lah. Jadi insyaAllah satu hari nanti bila saya dah okay untuk buat review, saya akan buat review lah. Buat masa ni saya buat perkongsian, yang mana siapa yang ada home cook food, home base lah, boleh nanti email pada saya. Bukan sekarang lah, nanti saya akan beritahu anda dalam masa terdekat ini. Terima kasih I'm Wak Laki atas kiriman sumbangan super chat anda, dan nanti saya akan periksa email dari anda. Okey, yang ini tentang hospital, kisah yang pertama dalam Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan, dan yang sulit jangan dicari. Kisah yang pertama pada tengah malam ini, ini berlaku di sebuah hospital di Singapura, saudara. Datangnya daripada Fazlina, berkongsi pengalaman seram berlaku ketika beliau, bukan selalunya kalau kisah hospital ni mesti jururawat. Kebanyakan email saya dapat jururawat. Jarang dapat email daripada doktor. Mungkin doktor busy lah. Busy dengan pesakit-pesakit dia. Jururawat. Yang ini bukan jururawat. Yang ini kisah datang daripada seorang technician yang bekerja di sebuah hospital di Singapura. Kasih, tolong jangan sebutkan nama saya. Saya adalah seorang technician yang bertugas di sebuah hospital di Singapura. Pengalaman saya, kata Fazlina. Oh, Fazlina, baru saya perasan. Fazlina seorang wanita bekerja sebagai seorang technician. Oh, ini padu ni. Pengalaman saya berlaku lama Kasih, lebih kurang 15 tahun yang lalu. Tapi sekarang ni saya dah tak lagi berkhidmat lah sebagai seorang technician. Sekarang dah pun menjadi suri rumah sepenuh masa. Jadi waktu tu saya baru kerja, baru saja berkhidmat. Maklumlah, baru selepas habis graduate daripada poli. Cari kerja, akhirnya dapat juga kerja di sebuah hospital besar ni, di Singapura. Dan dipendekkan cerita, pengalaman saya ni ketika saya sedang berada dekat dalam satu makmal, Kasih. Dekat hospital ni dia ada sebuah makmal, dan lampu dalam makmal tu, ada beberapa bal lampu dalam makmal rosak, tak tidak berfungsi, kata Fazlina.
saya telah pun mendapat memo untuk pergi bila saya mulakan shift saya ni, mendapat memo untuk pergi ke makmal ini dan tukar lampu. Ya, tukar lampu. So datang kerja, saya pun tengoklah apakah antara memo-memo. Dia ada memo, dalam memo tu dia ada urgency dia lah. Kalau nak kena sini, berapa berapa banyak kena buat, urgency-urgency matters yang perlu saya tangani dulu sebelum saya buat benda lain. Jadi lampu makmal tu tak urgent sangat. Sebabnya makmal tu beroperasi hanya pada waktu pejabat. So saya pun buat benda lain, sampailah dah habis kerja yang utama tu baru saya buat lampu makmal. Dan waktu tu dah lewat ke si, pukul mungkin 1 pagi kalau seingat, seingat saya lah, pukul 1 pagi saudara. Jadi saudara para penonton Malam Seram, apa yang berlaku, kata beliau, saya pun masuk dalam makmal tu, jalan dekat koridor, dahlah koridor tu sunyi sebab semua koridor tu adalah orang-orang yang bekerja waktu pejabat. Saya ni bekerja shift malam sampai pagi. So waktu pagi ke si, 1 pagi gitulah, saya berjalan dekat koridor dekat makmal ni. Saya pun jalan-jalan dan sepanjang saya jalan ni, kiri kanan adalah makmal. Ya, makmal. Ada yang tembok, kemudian tembok, glass door, glass panel, boleh nampak counter dekat dalam. Jalan lagi, nanti belok, ada lagi tembok, kemudian glass panel. Dan apa yang berlaku tengah jalan ni, saya dengan saya punya tangga, dengan saya punya bag untuk tukar bal lampu, tiba-tiba salah satu daripada counter yang ada di sebalik glass panel tu kan, sliding door, saya ternampak ada kaunter, dekat kaunter tu ada orang sedang berdiri. Saya jalan ni, baru pass by, saya macam, ini pukul 1 ni. Takkan dah pukul 1, kaunter ni masih ada orang berdiri jaga dekat kaunter. Lain lah kalau pukul 8 ke, mungkin ada yang nak overtime habiskan kerja, saya faham. Pukul 1 pagi ni, saya dah pass by ni. Saya pass by, saya kebelakangkan balik langkah saya, saya menjengah, tengok, tak ada orang pula. Tadi nampak macam orang kot. Tak apalah, saya pun jalan ke si. Jalan sampailah dekat makmal tu, saya pun tap saya punya pas. Dia buka pintu, masuk dalam. Pintu tu akan auto tertutup. So saya buka lampu, makmal tu gelap eh. Tek, buka lampu, nampak ada beberapa bal lampu yang dah padam, dah kena tukar lah. Saya buka lampu, okey, yang sini satu, sini, sini, sini. So bila kita nak tukar bal lampu, kita kena tutup lampu ke si? Kan membahaya kalau buka lampu kan. So saya tak ada pilihan, saya pun padam lampu. Pek. Jadi makmal tu sekarang gelap. Inilah bab seram datang ni dalam kisah Fazlina. So apa yang berlaku, dah gelap. Saya pun dengan tangga saya ke si, dengan tangga jalan-jalan-jalan, kemudian saya letak tangga, buka tu letak. Saya keluarkan lampu suluh, dia panggil sini lampu picit lah. Saya keluarkan lampu picit. Lampu picit tu saya gigit dekat gigi, kan, untuk tengok lah bal lampu, untuk angkat, untuk pasang, untuk buka. So saya pun keluarkan bal lampu yang pertama, naik tangga sampai dekat atas ni, saya buka depan panel, kemudian saya keluarkan bal lampu di atas, saya tukar dengan yang baru. Tengok atas. So bila saya tunduk, saya tunduk ke si, anda bayangkan makmal tu besar tau, gelap. Gelap ke si, dari satu sudut ke sudut gelap. Saya seorang dalam makmal tu dengan lampu suluh kecil dekat mulut. Saya tunduk bawah, nak turun bawah, saya tengok bawah lah. Tunduk bawah, alangkah terperanjatnya saudara. Apabila saya tunduk bawah sejenak nak tengok langkah saya, saya nampak ada orang menyangkung dekat bawah tangga. Tangga dekat bawah tu ada orang menyangkung. Jadi tengah tukar, dah tukar semua, satu bal saya pegang mulut, ada lampu suluh, satu tangan lagi saya pegang tangga nak turun. Tengok bawah, astagfirullahaladzim, ada orang menyangkung ke sini dekat bawah. Nyaris-nyaris saya jatuh daripada tangga. Saudara para penonton Malam Seram, kata Fazlina, nyaris-nyaris ke sini jatuh, bal terlepas nyaris-nyaris. Saya turun bawah, saya pejam mata sekejap, baca surah,
Saya letak bar lampu dah pakai tu dalam beg plastik, masuk dalam satu lagi beg. Saya angkat beg tu, saya tengok kiri kanan sekeliling. Sekarang tu baru satu bal kesi. Berapa banyak bal saya nak kena tukar pada pagi tu. Saya pun angkat tangga, jalan ke depan perlahan-lahan. Kata beliau Jadi bila saya angkat tangga saya, saya jalan ke depan, kepala saya mula tengok kiri kanan Casey. Waktu tu lampu solo saya dah pegang dekat tangan sebelah. Sambil tu sebelah lagi tangan pegang tangga. Dan saya jalan-jalan-jalan sampailah dekat bal yang saya nak tukar. Casey, saya letak tangga. Tiba-tiba dekat belakang saya dengar bunyi orang macam berjalan tu Casey. Saya pun toleh belakang, toleh belakang dengan lampu suluh kecil tu, ya, dengan lampu suluh kecil. Saya suluh dekat belakang saya. Saya suluh tengok kiri kanan. Saya cari mana datang bunyi kaki orang berjalan. Tak apa, saya gigit lampu suluh tu. Saya angkat satu lagi bal, mendongak ke atas. Kemudian sampai atas, saya buka panel tu. Panel tu kalau buka dia tergantung tu Casey. Buka panel tu dia tergantung. Ambil bal yang lama tu buka, pegang sebelah. Yang baru saya ni atas, saya putar. Tengah putar ni, tiba-tiba dekat bawah Casey, dekat bawah tempat saya rasa yang sama tadi saya nampak pertama kali tu, saya dengar bunyi suara macam garau. Waktu tu kata Fazli, kata Faz, saya nama pendek lah, kata Faz, saya dekat atas dah putar, dah tukar lampu nak turun ni. Saya tarik lampu suluh daripada mulut, saya baca lagi Al-Fatihah. Baca, kemudian mata saya ni, kepala tak bergerak mata saya perlahan-lahan jeling ke bawah ke si. Tengok bawah, baru saya tunduk. Okey, tak ada orang Casey. Saya tak nampak, cuma tadi dengar suara garau sayup bunyinya. Sepanjang waktu saya nak tukar lampu dekat dalam bilik dekat dalam makmal ni, saya Casey diganggu pada setiap kali saya naik tangga. Saudara para penonton Malam Seram, akhirnya saya pun turun dan keluar daripada makmal tersebut. Dan Casey, selepas keluar, saya baru tahu bila saya sampai dekat ofis saya, makmal apa ni aku pergi. Kan? Itu adalah bilik bedah siasat. Saudara, bilik bedah siasat. Setiap mayat ataupun setiap yang meninggal kemalangan jalan raya ke, meninggal dari rumah ke, dia akan hantar dekat bilik ni, yang mana pakar bedah akan bedah badan, akan periksa lah apakah penyebab dia mati. Adakah dia meninggal kerana dia diracun, dia dibunuh, dia dilemaskan, ya, dan macam-macam lagi boleh dibuat oleh manusia. Dan kalau tidak, dia akan tulis death, causes of death. Kecakaplah, jatuh terentak, blunt object dekat kepala. Itu adalah makmal yang mana mereka lakukan bilik bedah siasat. Saya bila masuk tak perasan ke si, buka lampu tengok atas. Okey, lampu ni rosak, 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 rosak. Pak, tutup lampu dan terus saya tukar bal lampu. Sampai dekat office, saya cek bilik apa aku pergi tadi ni. Saya tengok bilik bedah siasat. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Uh,
Itu dia kisah yang dikirimkan oleh pengirim kita Fazlina, 15 tahun dululah eh. Sekarang dah tak lagi berkhidmat ya, tapi dulu ketika dia baru berkhidmat tu, kerja dia senang eh, tukar bal lampu je. Tapi dia punya cabaran eh. Ya Allah, tak apalah eh. Saya rasa tapi technician seorang je kerja eh. Adakah betul kalau kerja technician ni awak kerja dengan this company, awak seorang je technician dekat dalam satu bangunan besar tu, technician ni satu orang je? Eh, adakah benar? Sebab dulu saya bekerja di Mediacorp, ya, juga ada seorang abang technician ni, selalu saya nampak dia lah. Kerja dia, eh, toilet, dia punya kerja, lampu toilet, eh, ataupun toilet tu tersumbat, kerja dia juga. Macam-macam lah benda technician dia buat, dia seorang je. Saya nampak lah nanti dia munda-mandi dengan tangga dia, dengan beg yang ada barang-barang eh, seperti screwdriver dan sebagainya lah. Yeah. Bagaimana kerja technician eh? Takkan, mungkin kawan, kalau ada kawan pun, mungkin kawan dia adalah tugasan yang lain yang perlu dilakukan sebab tak diceritakan dekat sini. Tapi memang seram. Ya, yeah? Memang seram. Dia tengah, saya boleh bayangkan bila saya baca kisah ni tadi, saya menderas tadi. Dia letak dia mulut, dia tengok atas kan, tengah tukar-tukar, dia tunduk bawah. Astaghfirullahaladzim. Seram eh, kisah yang dikongsi oleh Fazlina. Terima kasih Fazlina, perkongsian yang cukup menarik. Dan terima kasih pada yang request untuk saya cari cerita tentang hospital. Okay? Jadi kisah berikut ini, kata ni apa ni? BDR Stoner. Tiga orang kerja technician. Oh, tiga orang eh. Yang ini pernah jadi technician kilang. Pernah jadi technician kilang. Siapa ni? Pirato Malayo. Oh, Pirato Malayo. Jadi berapa ramai yang bertugas di kilang sebagai technician. Ini datang daripada pengirim kita. Datang daripada... katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya, nama samaran saya Amirah. Saya adalah seorang guru dan saya nak berkongsi kejadian seram yang pernah saya alami. Tapi sekarang ni saya dah tak mengajar lagi. Tapi dulu ketika saya mengajar, saya telah pun pergi ke rumah murid saya lah. Lazimnya saya pergi rumah murid ni pada waktu malam. Dan saya telah pun pergi ke rumah murid pelajar sekolah saya yang pada waktu itu saya rasa bimbang kerana dah berapa hari dia tidak ke sekolah dan dia ni tidak ada handphone ke si, daripada keluarga susah. So saya pergilah ke rumah dia, nasib baiklah ada alamat dan masih tinggal di tempat yang sama. Inilah pengalaman saya seorang guru yang telah pun kunjungi rumah anak muridnya kerana dia bimbang. Anak muridnya dah berapa hari tak ke sekolah dan kita sambung kisah daripada Cikgu Amirah, bukan nama sebenar. Dan kisah ini berlaku di Johor dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Saudara, kata Cikgu Amirah, pengalaman saya ketika saya kunjungi rumah anak murid saya yang sudah masuk beberapa hari tidak ke sekolah. Saya cuba hubungi nombor yang tertera dekat pelajar, informasi pelajar, nombor yang diberikan semua tidak digunakan lagi. Pelajar saya ini pun tak ada handphone dan saya faham, saya tahu dia datang daripada keluarga yang susah. Dan saya ingin tahu kenapa dia tak ke sekolah. Adakah kerana dia kurang sihat ataupun dia tidak berkemampuan, dan saya benar-benar nak tahu. Jadi saya pergilah ke rumah dia tanpa saya dapat beritahu keluarganya yang saya nak datang. Yalah KC, telefon pun tak jawab. Jadi saya rasa bimbang sangat-sangat. Saya pergi hanya selepas pukul 8 malam KC ke rumah pelajar ini. Sebab saya takut kalau saya pergi pada sebelum malam, mungkin mereka keluar bekerja, ya, berniaga. Jadi lazimnya dalam pukul 8 tu lazimnya orang dah balik. So saya pergilah ke rumah pelajar saya. Pelajar saya tinggal di sebuah rumah flat yang disiapkan oleh kerajaan. Rumah flat ni lama ke si? Dah lama juga rumah flat
yang mana dia menetap. Sampai dekat kawasan rumah flat tu, tak sunyi lah. Ada pelajar-pelajar, budak-budak yang sedang bermain dekat kawasan rumah tu. Kemudian saya cari blok pelajar saya, dan akhirnya saya sampai depan pintu rumah pelajar saya. Saya pun berdiri depan pintu rumah dia dan saya ketuk pintu rumah dengan harapan adalah orang dekat dalam rumah. Assalamualaikum. 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 Tak ada orang buka pintu ke sini. Saya tengok daripada tingkap, tingkapnya tertutup, dan saya cuba carilah tanda-tanda yang dalam rumah tu ada orang. Tengok bahagian tepi, tak ada pun lampu. Saya tengok dekat luar pun tak banyak kasut, adalah beberapa selipar. Saya rasa curiga, mana pula pelajar aku pergi ni? Saya ketuk lagi rumah dia. Assalamualaikum. Saudara para penonton Malam Seram, akhirnya saya dengar ada orang berjalan. Ada orang dalam rumah. So, pelajar saya buka pintu ke si. Pelajar saya buka pintu, dia nampak saya. Eh, cikgu. Hey, Ashraf. Ay, awak dah berapa hari tak datang sekolah ni? Saya risau. Awak okey? Tanya saya kepada pelajar saya. Saya okey, cikgu. Kata pelajar. Habis, Datuk kenapa tak pergi sekolah? Tak ada duit tambang, cikgu. Dan adik saya tak ada orang jaga. Dia ada adik kecil tengah tidur dekat dalam bilik. Kemudian saya pun tanya, mak abah mana? Mak abah meniaga. Balik selalu pukul 11. Saya dekat rumah dengan adik saya tengah tidur. Boleh cikgu masuk? Masuk cikgu, kata anak murid saya. Saya mau masuk, duduklah. Duduk tengah cakap dengan pelajar saya. Saya beritahu dia, Ashraf, Ashraf tak boleh tinggalkan sekolah tau. Kalau Ashraf nak bantu keluarga, Ashraf kena pergi sekolah. Nanti hidup Ashraf ni tak akan berubah kalau Ashraf tak pergi sekolah. Kena ada ilmu, Ashraf. Tapi tak ada duit lah cikgu nak pergi sekolah, anak murid kata pada saya. Rasa sedih dan kesian. Saya tahu antara sebab tak pergi sekolah kerana duit. Saya faham sangat. Sebab itu saya datang, saya nak tahu. Dan KC adalah saya dah siapkan envelope beberapa saja wang untuk berikan pada pelajar ni supaya dia datang ke sekolah. Kemudian tengah bercakap ni KC, tiba-tiba adik dia dalam bilik menangis dan panggil abang dia. Cikgu kejap eh, adik saya panggil saya. So si Ashraf ni masuk bilik. Dia masuk bilik KC. Bilik dia, dalam rumah tu ada satu saja bilik tidur. Jadi dia masuk dalam bilik tidur tu, tiba-tiba saya nampak KC, pintu tu terenggang sedikit. Adiknya dekat atas katil tengah baring, abang dia tengah suruh adik dia tidur. So tengah duduk, saya nampak tepi adik dia ada perempuan tengah sandar badan dia dekat belakang katil tu. Dia tengah sandar KC, tengah tengok adik dia yang tengah tidur. And then, eh, siapa pula perempuan ni? Kata dia seorang dengan adik dia. Saya tengok, patikan perempuan ni tak tengok saya eh. All the way saya ternampak daripada bahagian pintu yang terbuka tu, dia tengah duduk dekat katil, sandarkan dekat belakang katil tu. Kemudian dia pandang kepada adik Ashraf yang tengah tidur dekat, tengah baring dekat sebelah dia. Dia tengok lama ke si? Kemudian Ashraf pun keluar, adik dia dah tidur, perempuan tu masih dekat situ. Ashraf tutup pintu perlahan-lahan. Dia duduk. Ashraf, awak dengan siapa dekat rumah ni? Dengan adik saya, cikgu. Adik? Dekat atas katil sebelah adik awak tu siapa? Tanya saya kepada Ashraf. Atas katil dengan adik saya? Sayalah, cikgu. Tadi saya tidurkan adik saya. Awak berdua je? Bukan bertiga? Atas katil tu bukan makcik awak ke? Bukan? Cikgu ni takutkan saya pula. Saya dengan adik saya je berdua. Kemudian adik dia bangun nangis lagi. Abang! 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 Saudara para penonton Malam Seram, abang dia, cikgu kejap eh, bangun buka pintu lagi.
Buka pintu, kemudian saya dengar adik dia bangun pergi dekat pintu. Sebelum abang dia sampai dekat pintu, bila abang sampai dekat pintu, tolak pintu, adik dia pun dah dekat pintu. "Abang, adik takut." Adik dia terperanjat kisi nampak saya. "Abang, siapa tu?" "Itu cikgu abang lah, adik tidur lah. Cikgu abang nak cakap dengan abang," kata pelajar saya. "Abang, adik takut." "Takut apa? Pergilah tidur, abang kat sini," kata pelajar saya. "Dekat atas katil tu," kata adik kepada pelajar saya. Kesi, saya tengok dekat katil, perempuan yang tadi duduk sebelah adik dia dah tak ada, Kesi. "Dekat atas katil tu, abang, adik takutlah." "Mana ada orang?" "Saudara," saya pun panggil. "Ashraf, adik, sini." Dodo keluar dari bilik. "Asal tutup pintu bilik." Dia pun tutup pintu bilik. "Tak apa. Mungkin adik ni mengigau agaknya," kata Cikgu Amira kepada pelajarnya. Adik mengigau tau, mimpi tak? Mimpi seram. "Tak apa, adik duduk sini. Kebetulan memang saya datang, saya dah siapkan barang-barang saya nak beli untuk pelajar saya. Dalam beg saya ni sempat saya singgah ke sih, ke stesen minyak beli coklat, gula-gula dan keropok. Tak apa, ini cikgu ada bawa keropok. Makan eh. Tunggu sementara, tunggu mak dengan bapa balik, tidur dekat luar ni. Makan ni dulu." Kemudian saya serahkan Casey envelope. Saya kata, "Ini untuk duit sekolah. Ashraf kasih mak nanti eh." "Casey, saya tengah bercakap dengan anak murid saya. Kan tadi saya kata suruh anak murid saya tutup pintu. Ashraf, adik sini. Ashraf tutup pintu tu. Kan tadi saya suruh tutup pintu. Jadi saya tengah berbual ni, tengah bercakap dengan Ashraf. Tiba-tiba dekat belakang Casey, pintu bilik Ashraf terbuka. Pelan dia buka. Casey, dia buka dengan sendirinya. Ashraf dengan adiknya sampai toleh ke belakang tengok pintu terbuka tu. Saya dah takut, Casey. Saya cakap, "Ashraf, nanti apa-apa Ashraf mesti telefon cikgu. Ini nombor cikgu." Saya kasih pada Ashraf. Terus saya keluar, Casey. Tak berani saya nak duduk lama-lama dekat rumah tu. Sejujurnya memang kesian, tapi itulah, saya pun penakut. Tapi alhamdulillah, saya tahu pelajar saya tidak apa-apa, sekadar perlukan wang tambang sekolah. Jadi pada semua yang sedang menonton, saya harap tengok-tengoklah jiran sebelah. Kalau mana tahu jiran sebelah kita tu memang susah, ada yang tak makan, belanjakanlah mereka makan. Walaupun hanya sekadar makan, Casey, saya yakin mereka akan rasa bersyukur sangat-sangat dengan pemberian yang kita berikan. Sekian terima kasih daripada Cikgu Amira. Harap Casey bacakan kisah saya dalam Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu dah kisah dari Cikgu Amira. Ni cikgu contoh . Nampak? Cikgu contoh, alhamdulillah. Ya, ada insan-insan yang berhati seperti cikgu ni lah. Ada cikgu memang kisah, tapi ada cikgu dia kisah dia lebih sikit. Saya rasa semua guru-guru ni adalah guru yang prihatin, tapi ada guru prihatin dia lebih sikit lah. Macam Cikgu Amira ni, yang mana saya pun bila baca Cikgu Amira ni kisahnya, saya teringat guru saya yang kisah pasal saya. Saya, seperti saya katakan lah, saya ni bukan daripada keluarga yang senang kan, daripada keluarga yang susah. Banyak cabaran hidup lah ketika saya bersekolah. Cikgu saya nama Cikgu Zahara, daripada sekolah rendah dulu, sekolah rendah Tangling. Cikgu Zahara, dialah cikgu yang paling baiklah dengan saya. Alhamdulillah, banyak tolong. Pergi sekolah, tak ada duit sekolah, tak makan. "Asal tak makan ni?" "Sini cikgu belanja." Jadi kita ingatlah jasa-jasa guru kita kan, Cikgu Zahara dulu. Saya pernah kongsi kan dulu, saya kata yang ada satu pertandingan berpidato. Cikgu boleh hantar dia punya top student. Cikgu cakap, "Tak payah, saya hantar awak." Saya ni yang Melayu fail. Betul. Melayu saya dulu fail. Cikgu hantar, tak apa hantar. Untuk boost saya punya confident. Betul, cikgu dia. Dia kata, "Saya tak kisah. Saya tak payah hantar top student. Tak apa, kalah sekolah, gagal tak apa. Janji awak cuba." Itulah guru saya dulu. Dia boleh hantar dia punya top student untuk menang. Untuk menang. Sebab
top student yang dengan sekolah saya ni memang bagus. Dia memang dia masuk apa pun dia boleh menang. Tapi cikgu tetap hantar saya. Jadi itulah kisah yang melibatkan seorang guru yang berdedikasi, saudara. Jangan lupa ya, hargailah guru-guru anda semua. Dan kalau masih bersekolah tu, kalau cikgu marah, semua cikgu nak anak murid dia berjaya lah. Itu sajalah. Okey. Kita sambung kisah selanjutnya daripada mana ni tadi? Farhan. Farhan berkongsi kisah ketika dia berbasikal pada waktu malam dengan seorang sahabat dia. Jadi dua orang berbasikal pada waktu malam. Dan kejadian ini berlaku di Singapura, di East Coast lah. Waktu kejadian berlaku, saya dengan kawan saya sedang berbasikal sekitar jam 11 malam di East Coast. Dan waktu tu hujan baru saja berhenti. Maknanya bila hujan baru berhenti, orang-orang tak adalah dekat tepi pantai kan. Bila hujan, orang semua lari. Jadi malam tu walaupun pukul 11, kadang-kadang adalah nanti orang duduk dekat bangku, orang duduk dekat tepi pantai, orang tengah berjalan. Tapi oleh kerana hujan baru berhenti, orang-orang semua bersurai. Bersurai ya. Dah lama tak gunakan perkataan bersurai. Mereka semua bersurai, tinggalkan tepi pantai itulah dan cari tempat untuk berteduh. Jadi inilah perkongsiannya, kata Farhan. Dia berbasikal dengan kawan dia dan tepi pantai East Coast tu pada malam tu sunyi, sepi dan memang tidak ada sesiapa pun di sana. Kita sambung kisahnya dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Kisah dari Farhan yang mana berlaku pada waktu 11 malam. Malam tu saya dengan kawan saya sedang berbasikal, Gizi. Berbasikal dekat pantai East Coast selepas hujan baru saja berhenti. Jadi tak ada orang pun dekat tepi pantai, hanya kami berdua. Tengah kayu-kayu, biasalah baru habis hujan, waktu malam, angin malam tu memang dingin sangat. Saya dengan kawan sambil kayu basikal, kita berborak-borak lah. Berborak-borak tentang apa jua yang kita nak fikirkan, nak cakapkan, kita berborak. Sambil tu kita ketawa, Kesi. Jadi sedang berbasikal sambil berborak kita ketawa. To be honest, pada malam tu memang kawasan pantai East Coast kosong. Selalunya bila berbasikal saya akan nampak orang berjalan, pasangan kekasih tengah duduk dekat bangku, kawan-kawan sedang buat perjumpaan. Tapi pada malam tu memang kosong. Kami dapat rasakan kelainan malam-malam tidak sama seperti malam-malam yang kita berbasikal. Kawan saya pula cakap, "Ish, malam ni lain eh, sunyi pula. Bestlah kalau macam ni. Kalau tak nanti asyik-asyik nak kena elak orang." Yalah Kisi, orang-orang ni walaupun ada tempat pejalan kaki khas untuk pejalan kaki, dekat trek basikal juga diorang nak lalu. Kadang-kadang saya tak faham. Saya macam nak cakap, situ ada pathway untuk korang jalan, kenapa korang jalan dekat laluan basikal? Nanti kalau dah terlanggar, boleh jadi marah. Saya kata, baguslah, tak ada orang. Kalau tak, tengoklah nanti, dekat atas trek ni juga diorang nak jalan, kata Farhan kepada kawannya. Jadi tengah basikal, saya dengan kawan saya, tiba-tiba kita gelak kuat ke si, ketawa macam terbahak-bahak ni. And then, satu sudut ni, yang mana kita dah tak nampak laut. Bila berbasikal, sebelah kanan adalah tempat rumput, kemudian ada satu road kecil, tak ada kenderaan. Sebelah kiri saya adalah hutan dan semak samun. Kayu, suddenly, saya dengan kawan saya tiba-tiba terdengar kisi. Bila tengah gelak ni, ada orang sambut ketawa kita. Dia macam giggling tapi suara perempuan. Saudara para penonton Malam Seram, kawan saya dengan saya terus pandang ke si. Kita have this connection tau, sebab dua-dua dengar benda yang sama. Saya tanya kawan saya, "Hei, kau dengar tak?" Kawan saya pun cakap, "Bunyi apa tu?" Kawan saya pun cakap, "Mungkin bunyi brake ke tak? Tadi aku dah tekan brake. Kau tekan lagi." Cover line kau baik eh.
Bunyi break eh. Yalah eh, kadang-kadang break dia bunyi screeching kan. Mungkin ah. Kawan punya cover line eh, bunyi bunyi break. Kawan saya cakap mungkin bunyi break kot, sebab tadi aku dah tekan break. Kemudian saya boleh cakap lagi, kau tekan break, tekan break. Dia tengah kayu dah tekan, tapi tak ada bunyi ke si? Tak ada bunyi. Eh, kau cakap bunyi break kau, tanya Farhan kepada kawan. Dan kau cakap bunyi break kau, mana aku tahu, kadang-kadang dia ada, kadang tak ada. Betul, tapi basikal aku memang kalau tekan break, dia tengah explain kat saya ni. Basikal aku memang kalau kadang-kadang tekan break, dia ada bunyi. Casey, tiba-tiba ketika kawan saya tengah jelaskan saya break dia ni, suara tu muncul lagi. Saudara para penonton, saya dengan kawan saya pun berhentikan basikal. Kita pusing kiri kanan ke si? Siapa pula yang ketawa ni? Kita pun apa lagi, basikal tu kita pusingkan terus pergi dekat road. Ada satu jalan raya kan, road dekat sebelah kanan. Kita kayuh basikal sampai dekat road tu, jalan melalui jalan raya. Sebabnya sebelah jalan raya tu dekat luar tu adalah lebuh raya East Coast. Jadi situ ada banyak kereta lalu lalang, agak bising sedikit. Kita lalu dekat laluan East Coast Service Road. Dekat kawasan tu kita lalu berbasikal patah balik dan untuk terus tamatkan sesi kayuh basikal dengan kawan saya. Dua kali kesi dengar suara perempuan ketawa kecil ataupun giggling. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Saya harap KC dapat kongsi pengalaman saya. Mohon maaf kalau taklah seram mana. Eh, tak, dia seram. Seram dan kelakar seram. Bunyi apa tu? Bunyi break aku kan. Bunyi cover. Cover line terbaik, saudara. Eh, ini sahabat sejati. Dia tak cakap bunyi hantu ke, bunyi perempuan ketawa. Bunyi break. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Bunyi break. Tak maaf lah Farhan eh. Tak ada niat ke si nak terketawa ya. Tapi kelakarlah kawan awak punya. Dia cepat eh. Cepatlah bagus. Cepat bertindak lah. Dia tak ada macam, aku pun dengar juga eh. Dia terus nak shut you off eh. Kata jangan cakap lagi, bunyi break, full stop eh. Ya ke bunyi break kau? Kefan. Yalah ya. Tapi betul lah eh. Ada kalanya break yang tak diservis ya. Kalau anda kayuh basikal nanti tekan ni macam-macam bunyi lah eh. Yang penting ayolah, kita sambung kisah selanjutnya. Selepas ini, kisah berehat seketika. Akan saya kembali. Saya akan cuba hubungi anda yang nak telefon berkongsi kisah. Okay, kita kembali sebentar nanti dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pastikan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada Yang Esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, itu taubat masyarakat.
terluka. Wahai insan, saat kau diuji, sabar dan tabahkan diri, patuh dan rela pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Tabahkan diri, patuh dan rela pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan, dan yang sulit jangan dicari. Okey, tadi sebuah lagu daripada Team Talk Malaysia dengan lagu yang diberi judul Ujian Insan. Sekarang ini kita semua diuji dengan COVID-19, saudara. Ya, COVID-19 datang, dia tak kisah pun magistrate ke, awak orang bawah, orang atas, orang tepi, orang kini, kanan, semua akan berdepan dengan kepayahan COVID-19. Kepayahan dari segi pendapatan, kepayahan dari segi pergaulan, ya, dari segi perniagaan, semua terjejas dengan COVID-19. Dan tadi ada juga saya tersempat dengan seorang pekerja daripada Malaysia yang bekerja di Singapura. Dia kata last dapat balik itulah bulan March, kalau tak silap saya. Bulan March, March ke April. Kemudian dia dapat balik sekejap jumpa keluarga, sampailah ke hari ini tak jumpa-jumpa keluarga, hanya menerusi video call saja. Dan memang rindu sangat dengan keluarga, tapi saya kena buat pilihan bang. Dia cakap dengan saya lah, pilihan dia kalau dia duduk dekat Malaysia untuk bersama dengan keluarga, keluarga dia tak makan. Ya, jadi dekat Singapura dia bekerja dengan adanya teknologi terkini, kan, teknologi seperti money transfer melalui bank. Ya, dia dapat salurkan pendapatan pada isteri dengan anak-anaknya supaya mereka dapat makan, anak-anak dapat terus pergi ke sekolah. Jadi dia kena buat lah, kena pilih ni sekarang. Nak dengan keluarga tapi pendapatan hilang, ataupun nak pendapatan dan berjauhan dengan keluarga tak tahu sampai bila. Jadi tak ramai orang ada pilihan seperti itu. Ada yang terpaksa tinggalkan kerja kerana dibuang kerja. Jadi saya doakanlah, kita doakan semoga mereka yang dalam keadaan kesempitan sekarang ini dengan segeralah dapat diketemukan pekerjaan. Di Singapura, Shopee telah pun memeterai satu perjanjian dengan pemerintah Singapura, mana Shopee akan buka satu cawangan dan mengambil 500 pekerja baru Shopee. Begitu juga dengan baru-baru ini IKEA Singapura akan buka satu cawangan mereka di Jurong dan akan mendapatkan 200 pekerja. Jadi ini pekerjaan semua dah ada, dan juga ada lagi lah kalau ada tengok pekerjaan-pekerjaan yang pemerintah Singapura cuba bertungkus lumus bekerja dengan beberapa syarikat-syarikat besar ni supaya dapat memberi peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Jadi alhamdulillah semakin banyak pekerjaan yang ada, tapi makin juga ramai yang dibuang kerja, dan pekerjaan yang ada adakalanya tidak setimpal dengan keupayaan yang anda miliki. Saya faham. Ya. Contoh, saya kasih contoh yang paling drastik lah. Seorang juruterbang, pilot, nak kerja apa? Kan? Jadi ada terpaksa beralah
kerjalah apa yang ada. Ya, jadi itulah, tidak setimpal lah maknanya. Ya. Ataupun anda seorang engineer, kan? Syarikat engineering, mungkin ada anda repair pesawat dah tutup. Jadi inilah, kita doakanlah. Ya, semoga mereka yang dalam kesempitan ini dikurangkanlah segala cabaran dan dapatlah pekerjaan untuk menyara hidup keluarga. Terima kasih, I'm Wak Laki sekali lagi. Sumbangan super chat anda, saya beri saya 2 minit . Sapphire Skyfall, terima kasih atas sumbangan bro. Sapphire Skyfall, sumbangan super chat. Salam Casey, salam. I saw you tadi dekat Adam Road Food Center dengan family makan. Eh, kenapa tak tegur? Nak tegur, saya duduk jauh di hujung belakang Casey. Lagipun Casey sedang makan and so tak baik kacau. Happy feasting. Terima kasih . Lain kali tegur je lah Casey, jam. Terima kasih tadi. Daripada Noraini super sticker. Ya, adakah ini Noraini semalam yang buat challenge bukan ? Yang buat lati challenge. Zainuddin Hassan, terima kasih Zainuddin sumbangan super chat anda. Ya, assalamualaikum KC. Waalaikumsalam . Esok jejak malam seram apa cerita bos? Esok mungkin saya nak ketengahkan special interview lah dengan artis Singapore . Nanti akan saya kongsi dengan anda. Hantu Durian, terima kasih sumbangan super sticker anda. NB Nyai Bunian, terima kasih sumbangan super sticker anda. ASK As Armigo super chat anda. Assalamualaikum bro Kisim, waalaikumsalam. Salam malam seram, terima kasih As Armigo. Emilia Jamaluddin, terima kasih Emilia Jamaluddin sumbangan super chat anda. Assalamualaikum Kisim, sorry semalam super chat ada typo sebab autocorrect berhantu. Ha 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 ha. Terima kasih kerana menjadi teman hiburan saya pagi ini dalam office. Bekal hari ini bubur lambuk. Fuh, dekat Amerika makan bubur lambuk . Tengok, kau ada. Orang makan kat Singapore, kita breakfast . American breakfast . Dia dekat Amerika makan bubur lambuk. Bagus . Terima kasih Emilia Jamaluddin. Cinta Hati Ayang, terima kasih sumbangan super sticker anda. Nur Nilam Sari, terima kasih sumbangan super sticker anda. Nur Huda Umar, Kak Nur Huda, terima kasih sekali lagi Kak Nur Huda setiap malam. Terima kasih . Sekali lagi Nur Nilam Sari, dia kirim super sticker burger . Tertelan Leo. Dah lama tak makan burger Ramli . Apa khabar Cik Ramli tu . Hantu Durian, terima kasih sumbangan super sticker anda. NB Nyai Bunian juga, terima kasih sumbangan super chat anda. Cinta Hati Yayang, sumbangan super sticker, terima kasih. Dan Radiance Chan, terima kasih sumbangan super sticker anda. Yang saya rasa Radiance Chan berada di Australia . Sebab sumbangannya dalam Australian Dollar . Terima kasih atas sumbangan anda. Baik, saya akan baca kisah yang ini. Oh, saya akan jawab panggilan. Kisah nanti saya akan baca . Mungkin dua pemanggil di hujung talian dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Waalaikumsalam. Ya, siapa bercakap? Saya, Hadi Rahman. Oh, Hadi Rahman. Ya, bagaimana keadaan di Kuala Lumpur? Semakin meningkat naik jumlah kes. Astagfirullahaladzim, masih meningkat naik. Dan saya di... Jadi dah buat persiapan kemungkinan untuk terputus talian . Kejap kita tunggu reconnecting . Okay Hadi, sorry tadi terputus dia reconnecting. Kalau boleh Hadi boleh pergi satu sudut yang baik tak connectionnya. Okay, so Hadi, pengalaman yang Hadi nak kongsi yang nak kongsi ni ini anda kata pengalaman, tentang jiran. Ya, saya jiran saya yang saya rasa kejadian ni berlaku 3 hari lepas. Oh, okay. Yes. Okay, kejadian ni dia bermula dari saat 3 hari lepas pada waktu saya park kereta saya lah. Okay. So kereta saya ni bila saya park di car park ni di KL ni, dia bertentangan dengan bilik jiran saya. Saya tinggal di tingkat 3. Jadi setiap kali saya balik dan saya akan bertegur dengan kawan saya seorang, saya cakap dengan dia, cuba kau tengok tingkat 3 sebelah bilik aku tu. Macam bilik dia macam kosong . Dia kata bilik kosong . Tapi macam dia anak ramai. Saya tahu dia memang anak ramai. Tapi bilik di sebelah bilik saya memang kosong, Casey. Kalau kosong tu macam ibarat dia macam
kita nampak dia punya cermin dia macam terbuka, tapi cermin dia kutuk macam kutuk. Lepas tu dia letak langsir tau. So saya assume lah, okay lah, maybe store dia kot, maybe, then okay lah. So setiap malam bila saya tengah dengar kisah seram Casey, saya punya dinding tu dia selalu main ketuk-ketuk 3 kali tau. Oh. Tengah reconnecting eh. Okey, kita stop dekat dinding terketuk 3 kali. Kita nantikan. Okey, kejap. Hadi, tadi terputus. Hadi. Hello. Hadi. Tadi panggilan anda, anda tadi terputus. Terputus bila bab anda cakap terdengar bunyi ketuk dinding 3 kali, Hadi. Jadi selepas tu apa jadi? Okey, selepas itu saya teringat dulu ada cerita-cerita pendengar yang mengatakan macam diorang ketuk balik and all that. Tapi saya tak nak buat benda tu. Sebab apa? Dia akan trigger. So saya diam selama beberapa malam. Dua malam yang tu saya diam je, tak apa. Satu hari ni saya jumpa kakak sebelah jiran rumah saya. Saya cakap dengan dia, "Kak, akak ada tak yang tinggal dekat sebelah bilik saya ni? Betul tu sebelah bilik saya ni. Bilik tu kosong ke ataupun anak akak tinggal kat situ ke ataupun akak sendiri?" Dia kata, "Oh, tidak. Bilik tu kosong. Akak kosongan bilik tu sebabnya bilik tu akan jadikan store." Jadi saya cakap dengan akak ni, "Sikit akak, minta maaf kalau saya bertanya. Bilik akak ni, ya, kalau malam-malam saya selalu dengar macam ada orang main ketuk-ketuk." Akak tu kata, "Ya ke? Adik dengar ke?" Jadi saya pun, "Kak, saya dengar. Mungkin tak ada apa-apa kot. Maybe orang atas ke, orang bawah ke." Jadi saya pun macam tak nak takut dengan akak ni. Saya cakap, "Kalau boleh, pasanglah surah Yasin ke apa, Kak." Jadi, hari seterusnya, hari yang ketiga, saya ni kerja tukang cat. So saya akan keluar awal pagi untuk ke rumah customer saya. Okey. Pagi tu selalunya saya akan keluar mesti pukul 6. So, saya takut KL jam. So bila pukul 6 tu saya sampai rumah customer pukul 7. Okey, cun, saya dah boleh start kerja. Tapi pukul 6 tu saya kat bawah, saya tengah panaskan enjin kereta saya. Jadi bila saya tengah panaskan enjin kereta saya, saya tengok atas tingkat 3. Selalunya saya nampak kucing saya dekat tingkap, dia akan menjengukkan kepala dia dan muka macam kesian lah. Saya tak bawa dia ke apa. Tapi kali ni saya tarik dengan cermin kakak tu punya bilik. Kerana saya nampak ada satu benda yang berdiri betul-betul kat hujung tingkap dia sedang memerhatikan dia. Saya mula panjang. Saya cakap, "Ini waktu pagi saya nak cari rezeki, saya tak nak makan." Pada pagi-pagi tu, pada hari ketiga. Jadi selepas tu saya dah cakap kakak tu lah, "Kakak, kalau boleh teruskanlah apa yang kakak buat sekarang. Baca macam putarkan surah-surah Yasin apa." Sebab bilik ni saya rasa, saya rasa kalau macam kisah dengar, saya rasa saya dengar lagi tu. Sebab saya dekat hall ni sekarang. Dia suka. Dia suka benda-benda macam ni. Ada bunyi, bunyi dia tak kuat lah. Bunyi dia tak kuat. Bunyi dia is very soft. Saya cakap kakak tu, "Kakak punya macam macam anak-anak macam special ke ataupun mempunyai anak-anak yang suruh tidur malam ke?" Dia kata, "Kami semua kalau tidur, bilik di sebelah sana menghadap ke taman permainan tu. Bukan ke taman park, bukan kawasan kapak." Wah. Jadi setiap kali kalau anda dengar cerita seram ataupun buka melalui speaker, dia akan ada reaksi lah kepada anda yang sedang mendengar ni. Yes, Casey. Tapi selalunya saya cuma tanamkan dalam hati saya bahawa benda ni semua hanyalah hiburan semata-mata. Tak ada kena-mengena pun. Cuma kadang-kadang hati tu dia bermain dengan benda kita. Itulah pengalaman. Dan kalau boleh gunakan earpiece dululah ya.
Jangan takut nanti tiba-tiba dia datang. Aku dah berkali ketuk, kau tak faham bahasa. Baru tahu eh. Terima kasih Hadi dan semoga anda selamat selamat di Kuala Lumpur dengan keadaan COVID semakin meningkat ni. Berhati-hati sentiasa. Terima kasih. Sama. Selamat juga KC. Malam. Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Kita telefon sekarang seterusnya. Katanya ada pengalaman bertugas di petrol pump. Petrol pump bekerja. Selalunya kalau orang bekerja petrol pump ni, kejadian seram lazimnya waktu malam, sunyi, sepi kan, dekat dalam kaunter, seorang-seorang duduk. Kita hubungi beliau untuk berkongsi pengalaman yang disampaikan dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang menonton live? Oh, terputus nampaknya. Saya cuba hubungi tadi tentang kisah petrol pump. Mungkin dia tengah sibuk pam minyak . Okey, kita telefon sekarang. Yang ini daripada siapa ni? Terima kasih pada yang kirim. Casey, saya suka Malam Seram Casey. Best, itu aja nak cakap . Yang ini, salam Casey. Salam, saya dari JB sedang dengar ni. Casey punya YouTube terbaik. Terima kasih pada anda . Sedang mendengar saluran YouTube Casey Champion. Okey, seorang lagi pemanggil. Kalau tidak, saya akan teruskan dengan kisah yang disampaikan dalam rancangan Malam Seram. Kita telefon sekarang. Minta maaf banyak sangat mesej yang masuk. Ada yang takut terlepas. Yang ini kiriman voice note daripada lupa kenalkan nama. Saya Kurt dari Kampung Jarau Perak. Oh, orang Perak. Kita dengar sekarang kisah voice note daripada Kurt, Kampung Jarau Perak. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua geng-geng momok Malam Seram. Okey, di sini saya ingin berkongsi sebuah cerita ya. Cerita saya orang Perak. Minta maaf kalau terkeluar bahasa-bahasa luar-luar orang Perak tu ya. Saya ni orang Perak, berasal dari Perak lah, berasal dari Kampung Jarau. Okey, ceritanya, assalamualaikum kisah. Okey, ceritanya saya ni dulu memang kerap benar kalau kerap pergi ke Lenggong sebenarnya. Jalan antara Lenggong tu nak ke kampung saya Jarau ni dalam ambil masa dalam 15 minit je sampai lah. Dulu orang tak bawa kereta, bawa motor. Okay, saya dulu perjalanan dia yang daripada simpang 4 kampung Saut tu. Perjalanan kita daripada masuk untuk masuk ke kampung saya tu dalam 10 minit. Okay, 10 minit. Okay, ceritanya bermula dengan malam tu. Saya menunggang motosikal. Motosikal kawan saya lah, bawa lepak dekat Lenggong, kat dataran Lenggong. Orang muda si biasa dia. Lepas tu saya saya menunggang motosikal saya tu. Dalam perjalanan tu, saya ringkahan untuk semua-semua teman-teman kan. Dalam saya menunggang tu ya, saya memanglah ada lampu. Gila kamu tak ada lampu. Ada lampu. Okay, saya menunggang motosikal tu dalam gelap. Masa tu memang, kalau kita tahu, kalau kampung-kampung ni demo memang tidur awal. Dalam pukul 10 tu dah tidur. Kau macam kita ni orang bandar, pukul 2-3 pagi tu moncah lagi. Okay, saya menunggang motosikal berseorangan diri ya. Berseorangan saja. Okay, saya biasa dah jalan tu. Saya memang tak anggap apa-apa lah. Lepas tu tiba-tiba dalam menunggang motosikal ni, tiba-tiba saya ternampak seorang pakcik tua. Saya tak kenal, tapi dia orang kampung. Orang kampung terdekat lah. Orang kampung sebelum sampai kampung saya tu, kampung dia dulu. Okay, seorang pakcik ni dia menolak motosikal dia. Dia pakai kopiah, pakai kain plekat dengan baju t-shirt biasa. Lepas tu dia ada bawa satu lampu pelita tu ya, pelita lama.
So saya berhenti lah, saya tanya lah pakcik nak pergi mana kan. So mohon lah saya tumpang kan. So kata, dia kata lah pakcik pada simpang sawuk. Oh memang pada simpang sawuk tu ada kedai makan. So kata pakcik daripada simpang sawuk tu motor rosak. Lepas tu saya ni pun okay tinggal motor pakcik kat sini. Saya bawa pakcik, saya bawa dia lah. Bawa lah naik tinggal motor dia. Masa dalam 5 minit tu sampailah rumah dia. Lepas saya macam oh ni rumah pakcik, rumah dia tu. Memang saya tahu lah rumah tu, memang ada rumah kat situ. Lepas tu bukan rumah dia tu, macam membukit tau. Okey, satu ada rumah, dua biji rumah. So, rumah dia belah mana saya tak pasti, rumah dia yang ni ke rumah sana. Lepas tu saya tunggulah pakcik, tunggu. Okey, dia menuju ke rumah belah kanan. Okey, ingat dia ada dua rumah, belah kiri belah kanan. Dia menuju ke rumah belah kanan. Okey, saya pun berlalulah pergi. Bila saya berlalu pergi tu, saya macam tak sedar hati lah. Saya seperti macam bau something yang bau tanah. Kalau kita pernah pergi menggali kubur ke apa ke, kita akan bau tanah. Bau tanah kan. Lepas tu, keesokan, nak pendekkan cerita, keesokan harinya, saya terdetik hati nak pergi tengok motor pakcik tu kan. Kan segi tinggal motor pakcik tu kan kat situ. So, saya pergi tengok motor dah pergi tengok. Kat situ, motor yang saya tengok tu sebenarnya udah macam accident, dah accident. Lepas tu dia macam tayar dah bengkok lah apa kan. Lepas tu saya tanya, ustaz dia tanya member yang dekat kampung seberang kan, tanya eh kenapa hai ke motor tu kat sini. Lepas tu dia kat bawah, semalam ada pakcik accident mati kat tempat kejadian. Accident mati kat tempat kejadian. Lepas tu saya pergi pulak rumah pakcik yang saya hantar. Rupanya rumah dia tu dah ramai orang. Dia ada accident semalam. Ha, itu je lah ke sini saya nak cerita eh. Tapi kalau tak sakar mana nayak je lah. Okay, selamat malam seram. Terima kasih daripada saya. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Terima kasih dengan cerita tadi ya. Oh, saya pun nak step lorat orang Perak ya. lorat dia sedap ya, dengar orang Perak bercakap ya. Cerita kasih. Ha. Okey, kisah tadi daripada Kurt ni berkongsi pengalaman kisahnya yang mana berlaku kejadian tu waktu malam lah kan. Jadi sedang menunggang motosikal nak pulang selepas lipat dengan kawan-kawan, menunggang motosikal di tempat yang gelap, nampak seorang pakcik jalan sorang-sorang. Dia pun kesian pula pakcik ni. Dia tumpang lah, pakcik nak pergi mana, saya nak jalan sana ni, saya tumpang kan salilah. Boleh jugalah aku tinggal sana ni. Dia pun duduk tengah tunggang motosikal ni. Awat pakcik ni bau, siap awat eh. Awat pakcik ni bau macam tanah ni. Kuat bau tanah badan dia eh, macam bau tanah kuat. Tak apalah, tak fikir bukan-bukan pun. Lagipun dekat kawasan tu pun tanah-tanah kan. Tengah kemudian bila sampai dekat rumah pakcik tu, ni rumah pakcik ni. Cik, terima kasih. Dia pun terima kasih jalan. Jadi esoknya dia nampak kembalilah dekat motosikal pakcik tu. Kata motosikal pakcik tu tadi dia jalan kaki tu sebab kata motosikal aku rosak. Dia tengok balik motosikal tu, dia tengok kenapa motosikal ni macam dah tanda-tanda accident ni. Dia pun tanyalah, ni motor siapa ni? Ni motor accident lah yang tadi, yang semalam tu accident tu. Hah? Semalam accident? Jadi dia pun pergi rumah pakcik tu, dia tengok orang dah ramai kat depan. Tengok apa ni ramai. Rupanya pakcik menunggang motosikal yang ditumpangkan semalam tu meninggal dunia. Itulah sedikit sebanyak kisah yang disampaikan. Ya. Benar ataupun tidak, ingat ini hanya sekadar perkongsian saja. By the way, saya tahu awak tu orang Kedah. Ini Perak lain. Saya tahu sebab tu kata, alamak tersasul pula awak. Orang Perak. Sedap Perak lorat dia. Orang Kelantan tak ada ke? Kelantan nak dengar juga lorat orang Kelantan. Macam mana? Demo ke si? Ni ada cerita.
Tak tahulah. Saya pun suka nak belajar lorat ni eh. Ah, sedap kalau berbual eh. Okey, kita sambung kisah. Ini bukan kisah lorat Kelantan, lorat Kedah. Ini lorat Singapore. Gerik kepa. Tersambung Malam Seram. Oh, Malam Seram kena tukar nama eh. Malam Seram International. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Saudara, kisah ini datang daripada pengirim, seorang pengirim bernama mana tadi tu, kejap. Okey. Assalamualaikum, kisah. Waalaikumsalam. Nama saya Haikal. Saya nak berkongsi pengalaman seram yang saya alami. Kisah ini berlaku dekat rumah kawan saya ketika saya melepak di rumah kawan. Kawan saya menetap di Tampines dan waktu tu saya dengan kawan saya hanya berdua dalam rumah dia, sibuk main game, kisah. Jadi dia dalam bilik, saya dengan kawan saya dalam bilik tengah main game. Oh, ni zaman eh, katanya tengah main game PlayStation 3. Oh, sekarang dah 5 eh. Mahal eh PlayStation 5 ni. Tengah main game PlayStation 3 dengan kawan, kemaruk sangat sebabnya mak dengan ayahnya tidak ada di Singapura, berada di seberang tambak pada kejadian yang seram ini berlaku. Jadi kawan saya ajak saya, dia kata, "Eh, jom lah pergi rumah aku main game." So kita main game lah, tengah duduk, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Tuk 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 tuk. Kawan saya yang cakap, "Eh," kata, "Kamil, ada orang ketuk pintu lah, kau dengar tak? Ada ke?" Sebab kita tengah seronok main game, jadi kita diam, tak ada orang. And then, apa yang berlaku, kawan saya ni, tingkap bilik dia adalah, sebelah tu, luar tingkap bilik tu adalah koridor. Koridor rumah, tempat orang jalan. "Casey, kita tengah duduk main game ni, saya dengar orang ketuk pintu. Sekali je lah saya dengar." Saya kata, "Eh, orang ketuk pintu lah." Kita pun stop. Ada ke? Tak dengar pun. Dengar, diam. Oh, mungkin rumah jiran sebelah, mungkin salah rumah. Tiba-tiba tingkap bilik ini, kawan saya ni, tung 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 tung. Ish, astaghfirullahalazim. Siapa tu? Tak tahu siapa. Masing-masing diam, Casey. Tak nak menyaut. Tung 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 tung. Tak nak menyahut, kasi diam. And then kawan saya dengan saya, kita pandang antara satu sama lain. Kawan saya cakap, "Yes, siapa tu?" Tanya kawan saya. Kata, kata kawan saya, tanya kawan saya, "Siapa tu?" Dan benda tu senyap, kasi senyap, senyap all the way. "Siapa sih? Tak tahu. Dahlah, buat wudhu sudahlah." Sambung lagi main game. Tengah main game lagi, sekali lagi Casey dengar. Tapi kali ini bukan bunyi ketuk, dengar bunyi orang beri salam. Tapi suara dia memang sangat perlahan. Dan salam dia, dia punya comb dia belakang panjang, Casey. Macam contoh saya rasalah eh, macam dia dah ketuk-ketuk-ketuk, dah senyap eh. Tiba-tiba dah senyap, tengah main game balik, tengah get into the mood. Tiba-tiba senyap. Assalamualaikum. Saya dengan kawan saya terperanjat. Kawan saya terus tinggikan suara, "Hoi!" Dia berdiri, dia pergi dekat tingkap, dia buka tingkap. Tak ada orang dekat luar. Kawan saya pergi dekat depan pintu, buka pintu. Tengok dekat luar, tak ada orang dekat luar. Saudara, tak ada orang. Casey, malam tu saya dengan kawan saya rasa meremang sangat. Tapi kita tetap sambung main game. Nampak eh? Walaupun takut, game jalan terus eh.
Ya, tetap main game sampailah kita penat dan saya pun dengan kawan saya pun tertidur. Itulah pengalaman yang dikongsi. Mohon maaf Casey, kisah saya tak adalah nampak hantu tapi dengar orang ketuk pintu dan beri salam. Tapi pada saya, pada waktu itu, itu memang seram. Saya harap-harap pada waktu itulah, harap-harap itu adalah prank yang dibuat oleh kenalan saya. Tapi saya tak rasa sebabnya pernah saya tanya jiran saya yang tinggal dekat tingkat bawah. Dia kata bukan dia. Yalah, kalau orang dah prank nak kacau, takkan nak mengaku. Apa, kita sambung kisah selanjutnya dalam rancangan Malam Seram. Kisah selanjutnya tentang apa? Ya, inilah yang kita sampaikan, Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, okey. Ada orang nak berkongsi kisah seram, ya. Kita telefon sekarang lah. Satu lagi kisah yang terakhir, saudara. Last kopi, eh. Telefon dia sekarang. Hello. Assalamualaikum. Hello. Selamat malam, Casey. Selamat malam. Siapa bercakap ni? Saya Ali dari Sarawak, Malaysia. Sekarang kerja ke Johor. Bekerja di Johor ke? Atau menetap di sana? Kerja di Johor dengan menetap kat sini lah. Dah berapa lama anda bekerja di Johor ni? Lebih satu tahun lebih tu macam lah. Dan kali terakhir balik Sarawak bila? Belum balik lagi. Sebab nak balik pasal COVID, tak jadi lah. Baru-baru ni pun jumlah semakin meningkat, jadi hati-hatilah, ya. Kisah yang nak dikongsi tentang apa ni, silakan. Kisah ni saya dengan kawan saya kerja hantu raya. Hantu raya? Hantu raya. Silakan. Okay, masa ni tahun 2015, masa saya form 5. Masa tu saya Malam ni saya rasa nak masuk pulau. Saya ni kena selalu. Hello. Tadi terputus. Terputus. Hello. Tadi talian anda tu terputus. Boleh kita sambung? Boleh. Kisah tentang kejar hantu raya dengan kawan, silakan. Okey. Selalunya kalau sekolah kami ni dia pukul 7 sampai pukul 10 malam akan ada sesi belajar. Okey. So lepas sesi belajar tu, saya dengan kawan saya plan lah mau keluar dari pagar sekolah pergi sungai, tau, sungai bawah sekolah kami orang sana. Okay. Mau mandi, mandi tengah malam, tau. Lepas tu saya dengan dua orang kawan lagi. Saya pakai nama Jali dengan Alia. Okay. Contoh dengan saya lah. So jadi kami orang tiga ni turun kan sekolah kami orang tu atas bukit. Dia turun curang sikit, lepas tu bawah ada sungai. Okay, nak jadikan cerita, so saya depan, lepas tu Jali dekat tengah-tengah. Kawan saya Ali lagi seorang belakang. Kami orang turun sampai dalam satu corner tu, mau dekat itu sungai. Tiba-tiba kami dengar bunyi anjing menyalak dalam hutan, tau. Ini network agak kurang baik malam ni di Malaysia, saya rasa, ya. Pemanggil kita terputus panggilannya. Kita sambung sabar, ya. Dia berhenti dekat anjing menyalak, saudara. Kalau masih tak dapat connection, saya akan hentikan panggilan ini. Mungkin brother kita boleh kirimkan voice note. Sebab saya suka live panggilan. Jadi saya ada soalan, saya boleh tanya, kan. Okeylah, mungkin tidak ada rezeki. Minta maaf kepada pemanggil kita, brother kita, yang mungkin tidak ada rezeki untuk saya hubungi anda. Dan di lain kesempatan lah, ya, kepada brother kita dari Sarawak, mohon maaf sebab network agak terganggu. Jadi kisah anda nak disampaikan tu tengah seronok dengar, tiba-tiba terputus lah. Okey, beri saya beberapa saat, saya akan cari cerita sebab email saya dah habis. Jadi saya kena cari cerita untuk kongsi last story, untuk malam ini. Tunggu sekejap.
Okey, kisah yang ingin disampaikan. Ada email ni saya nampak. Tadi ada minta cerita tentang hotel kan? Saya katakan ada yang minta hotel, saya type lah hotel. Oh, keluar banyak cerita. Dan ini random eh. Saya tak ada masa untuk meneras satu persatu ataupun lihat konten dalam ceritanya. Saya terpanggil dengan tajuk ni yang dikongsi sama tentang hotel. Dikatakan bilik dimasuki oleh dua orang perempuan. Bilik hotelnya dimasuki oleh dua orang perempuan dan inilah kejadian seram yang dialami oleh beliau dan juga suaminya. Pengirim kita bernama Aida. Aida berkongsi pengalaman dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Aida, bukan nama sebenar. Harap KC dapat bacakan pengalaman seram yang saya alami dan dapat dikongsi dalam rancangan Malam Seram. Kejadian ini berlaku di sebuah apartmen di Jakarta, Indonesia. Saya dengan suami kalau bercuti pergi ke Jakarta, Indonesia, kami memang favourite tinggal dekat apartmen ni. Dia bukan hotel, KC. Dia adalah hotel and apartment. Jadi sebahagian daripada bangunan ni adalah hotel, sebahagian lagi adalah apartment. Kerana apartment ni luas sikit, ada meja makan. Kalau kita beli makan, nak makan pun mudah. Kalau hotel ni dia agak sempit. Walaupun hanya kami berdua, tapi itulah yang kami suka menetap di sebuah apartmen di Jakarta, Indonesia. KC, banyak juga cerita saya dengar tentang apartmen ni. Tapi alhamdulillah sepanjang waktu saya ulang-alik bercuti di Jakarta, Indonesia ni, menetap dekat apartmen ni beberapa kali, tak adalah rasa seram yang saya alami dengan suami. Ya, hanya setakat perasaan seram tu bila jalan dekat koridor dia je. Koridor dia memang sunyi dan malap. Tapi bukankah sama dekat semua hotel dan apartmen, koridor yang sunyi dan seram? Jadi kata Aida, saya dengan suami waktu tu tengah duduk dekat apartmen, ruang tamu. Dia ada bilik tidur, KC. Tengah-tengah tu ruang tamu. Kalau saya duduk memandang ke arah televisyen, dia ada sebelah kiri dengan kanan adalah bilik tidur. Sebelah kiri saya master bedroom, sebelah kanan saya adalah bilik tidur yang kedua. Dalam apartmen tu saya dengan suami dorang tengah duduk menonton televisyen. Tiba-tiba suami saya tertidur, KC. Dia tertidur. Saya pun kejutkan suami, kata, bang, bangun bang. Suami saya bangun, kata, pergilah masuk bilik tidur. Waktu tu saya tengah makan sambil menonton TV, sebuah rancangan di kaca TV lah, saya tak ingat cerita apa, tapi saya sedang menonton sesuatu sambil saya makan. And then saya pun dah habis makan, saya pergilah dia punya dapur untuk buang sampah dan cuci tangan. Suddenly, KC, saya terperasan macam ada dua orang perempuan, dua orang, KC, jalan masuk dalam bilik yang mana suami saya tengah tidur. Jalan, KC, dua perempuan jalan. Waktu tu dekat ruang tamu dah memang gelap lampu. Saya memang padam lampu ruang tamu, hanya cahaya TV, dan dalam bilik pun lampu gelap. Sekarang yang lampu yang ada cuma lampu dekat bilik ujung yang saya buka dan lampu dapur. Waktu tu saya berada dekat dapur, kata Aida. Jadi saya pun nampak, siapa tu? Saya pergilah dekat ruang tamu, saya tengok dalam bilik suami. Suami tengah tidur, ke si? Saya pusing satu ruang tamu, masuk bilik sebelah, masuk bilik suami tengah tidur, pergi dekat tandas. Tadi confirm aku nampak macam dua orang. And then meremang bulu rumah. Saya pun buka lampu. Konon-konon nak sambung lah tengok TV selepas makan kan. Tak nak fikir bukan-bukan. Tak boleh, ke si? Tetap juga terganggu. Tengah duduk rasa macam ada orang tengah berdiri dekat belakang saya. Asyik-asyik toleh belakang. Asyik-asyik toleh belakang. Saya pun macam, alamak, spoil lah. Marah. Dan saya nak tahu apa benda saya nampak tadi. Tak tutup televisyen, saya takut. Saya terus masuk ke dalam bilik
dan suami tengah tidur, saya tidur dengan suami dekat dalam bilik. Saudara, besok pagi saya bangun lebih awal daripada suami dan saya nampak televisyen dah dipadamkan. Kemungkinan suami saya yang tutup TV. So suami bangun selepas tu, saya tanya, "Bang, semalam apa bangun eh? Tutup TV." Suami cakap, "Hah? Bangun tutup TV? Tak adalah." "Eh, kalau tak, siapa yang tutup TV?" Casey, itu saya cakap dalam hatilah, saya tak cakap dengan suami. Bila suami kata tak adalah, saya hanya diam diri dan saya memang takut nak menetap dekat bilik tu lagi. Bilik lain saya rasa okey lah. Kemungkinan bilik, satu particular bilik inilah yang terjadinya pengalaman seram pada waktu itu. Nasib baik kita berada di Jakarta hanya untuk 3 malam saja. Kejadian yang berlaku pada hari itu adalah malam yang kedua, Casey. Malam yang ketiga, saya pastikan kalau suami tidur, saya pun masuk bilik untuk tidur bersama dengan suami. Taklah saya seorang-seorang duduk dekat ruang tamu tengah makan seorang diri. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, itu dia kisah yang dikongsi sama pada malam ini. Ya, ada yang kata, "Casey, ini ada voice note, Casey, tolonglah share." Okeylah, kita sambung. Satu lagi kisah eh. One last copy eh. Oh, ini lemak semua eh. Ha? Saya nak buat satu t-shirt lah. Eh, naik lemak. Tu kan istilah mak-mak suka cakap kan, kalau macam anak dia tak well behave eh. Kau nanti. Oh, kau. Dia mesti gigi macam ni eh. Kau nanti kau. Naik lemak kau eh. Ha? Tu mak-mak dululah, mak-mak sekarang buat jam tu pun tak lut eh. Lemak apa mak? Kan dulu mak-mak kita dia beliak mata je. Ataupun dia gunakan dia punya trump card lah. Trump card dia eh, kalau kau tak dengar, aku bilang bapak kau. Pum. Bila dia cakap bilang bapak je kan. Vum. Terus jadi angel eh. Malaikat duduk kat tepi macam, "Khabar cik, assalamualaikum, selamat datang eh. Mak cuba kena, aku belum bapak kau." Habis, that's it. Tersambung kisah yang terakhir, voice note. Katanya, "Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Hazim, nama samaran ni. Di sini saya ingin berkongsi kejadian misteri, iaitu kisah penjaga keluarga." Wuih, kisah penjaga keluarga. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada Casey dan juga para pendengar. Di sini saya ingin berkongsi sebuah kejadian misteri yang berlaku di kampung saya di Bota Kiri, Perak. Ceritanya begini Casey. Pada hari raya, jadi keluarga saya semua berkumpul di kampung opah saya. Bila waktu malam tu confirm lah kita akan tidur di mata-rata tempat, di ruang tamu, di bilik. So saya tidur di bahagian bilik Casey. Semasa saya tidur di bahagian bilik, saya je kot yang rasa kejadian tu. Di mana tiba-tiba saya dengar bunyi benda jatuh daripada zinc ke bawah tau. Daripada atas sampai ke zinc. Jadi memang kuat kesi bunyi dia. Kedepam. Saya tersentak. Saya tengok yang lain semua okey je tidur. Jadi saya pun fikir positif, mungkin buah kelapa kot jatuh daripada atas ke bawah kot. Tapi memang tak ada bunyi golek buah kelapa, so just jatuh macam tu je. Jadi saya terfikir, rumah opah saya memang tak ada pokok ke sini sebab semuanya dah tebang. Jadi apa yang jatuh daripada atas ke bawah? Jadi saya diamkan saja, mungkin musang ke apa ke. Elok-elok saya tengah tidur tu, tiba-tiba ke sini bunyi derap kaki. Sap, sap, sap. Ini dah lain macam dah ni kan. Saya terus tutup mata tidur. Paksa tidur. Jadi dalam selang berapa jam lah macam tu, tiba kakak saya menurun Casey. Dia menurun, dia cakap, dia membebel lah. Biasalah kan, kalau orang kata penjaga keluarga ni, dia datang memang apa yang tak kena dia akan tegur kita semua. Jadi
kakak saya ni dah bersilat dah kasi. So saya dengan gamer saya tanyalah, eh bunyi apa tadi yang jatuh dekat ni? Sebab aku dengar bunyi jatuh. Ah, itu ada, adakah benda tu makhluk halus ke, benda yang yang luar yang mungkin orang menghantar ke? Saya direct je tanya kasi. Tiba-tiba dia pandang tajam kat saya. Dengan tengah menurun ni, dia pandang kat saya dengan tajam ke, dia cakap, itu aku lah. Aku saja je datang nak tengok cucu-cucu aku. Ha, semua tersentak je si. Jadi pada mulanya saya tak suka tau benda-benda ni, sebab saya tak tahu benda ni selalunya penjaga dalam keluarga. Selalunya benda tu akan mendatangkan kurafat ataupun syirik. Jadi saya tak suka. Saya just ya, kita tahu makhluk halus ni sebenarnya dia ada islab, ada kafir, ada mualaf. Jadi saya dalam doa saya minta pada Allah SWT, saya nak kenal dia siapa Casey. Jadi dengan izin Allah, saya dapat kenal dia siapa. Kejadian dia berlaku macam ni Casey. Bila keluarga saya masa tu arwah ayah saya baru meninggal. Jadi macam-macam dugaan kita terima tau. Orang menghantar, orang nak try mak saya. Jadi bila benda-benda macam tu, dia akan datang untuk protect keluarga tau. Jadi kan saya kata jangan call. Tak apa. Di masa tu saya tak tahu dia jin Islam ataupun kafir. Jadi saya nak Allah buktikan dekat saya. Kalau benda tu perlu dibuang, kita kena buang. Ataupun yalah, kan kita kena buat benda yang sepatutnya. Jadi Casey, kejadian bila saya tengah belajar di Kelantan, so saya jauh dengan keluarga. Masa tu dalam grup WhatsApp memang tengah riuh rendah tau. So saya terus call mak saya. Saya tanya mak saya, apa yang berlaku eh? Sebab riuh rendah dekat grup WhatsApp ni, kenapa? Saya tanya itu. Saya cakap macam tu. Jadi saya nak tahu apa yang berlaku dekat rumah. Jadi bila biasalah kalau kita dalam contact, kita tengah call, kita akan dengar background voice kat belakang tu. Apa yang saya dengar guys, saya dengar memang ada satu lelaki yang tengah, saya tak tahu, macam dengar macam ustaz lah, macam syekh pada yang tengah baca Yasin tau. And then saya pun terdiam lah. And then saya tanya, everything okay? Mak saya, okay lah, okay, tengah busy ni, tengah berubat, nanti mak call balik. Jadi saya curious tau, apa yang berlaku time tu eh, sebab saya jauh. Jadi Casey, bila kejadian tu dah berlaku dan saya tanya kepada kakak saya, apa yang berlaku eh masa kejadian tu? And then kakak saya, sebab saya terus dah cerita benda yang sebenar lah, apa yang saya dengar. And then kakak saya terus tersenyum. Dan dia cakap, sebenarnya masa kejadian tu tak ada lelaki pun datang kat rumah, kakak engkau je yang baca Yasin. Jadi Casey, saya dapat dengar voice yang memang kita pelik lah, suara wanita boleh bertukar menjadi lelaki. Jadi mungkin Allah tu nak tunjukkan siapakah dia. Jadi ceritanya saya pun terus, okay, aku kenal dengan kau siapa. Sebab dia memang jin Islam Casey. Dan kita dah, memang dia kata, memang dia dah, saya tak tahu, tapi ini orang kata apa, kita just notice je lah, jangan kita terlampau taksub dan jangan terlampau terikut sangat kan. Jadi dia cakap dia dah memang berjanji dengan keluarga saya, dia akan jaga sampai pada hari kiamat. So benda ni tak boleh dibuang begitu sahaja. Sebab kita dah try tawakal dan try, dah pernah try tapi tidak menjadi. Sebab benda tu bila kita dah try nak berubat, dan ustaz tu akan cakap, eh benda ni benda baik, saya pun tak boleh nak halang dia. Saya pun tak boleh nak halau dia, sebab dia dah memang berjanji dengan, yelah, dengan Allah SWT untuk menjaga family saya. Jadi benda ni just saya cakap, okay, it's okay. Dia dalam alam dia, dia dengan alam kita, dengan alam kita. So tak boleh bersama, sebab benda tu akan jatuh haram. Okay, so cerita dia memang ini saja yang saya nak ingin berkongsi, kejadian misteri. Dan minta maaf kalau tak seram. Dan selamat malam. Seram. Terima kasih kepada brother kita yang sudi berkongsi pengalaman dia.
Terima kasih sumbangan super chat yang saya terima. Kak Nurkia Jun, terima kasih Kak Nurkia, super stiker anda. Mustafa Uthman, terima kasih sumbangan super chat anda, Mustafa Uthman. Dua kali kiriman sumbangan super chat dan super stiker. Dan Remy Sulaimi, terima kasih sumbangan super chat anda Remy Sulaimi untuk malam seram ya. Tadi kisah yang berlaku, saya dah katakan berkali-kali saudara. Ya. Kalau apa ni, saya katakan jangan telefon. Kalau anda telefon, saya akan block. Jadi saya terpaksa block nombor tadi itu sampai hari kiamat. Mana main-main, mana tadi nombor yang call tu? Kan saya dah kata jangan call. Mana tadi? Nombor di mana? Ini dia nombor dia. Okey, saya ada perkongsian kisah. Jadi terima kasih semua. Jumpa lagi esok dalam malam seram. Esok saya ada temu bual special bersama dengan band dari Singapura, berkongsi pengalaman ketika menjalani perkhidmatan negara, berkongsi pengalaman ketika sedang buat apa ni, menghadiri satu camp di camp sekolah kalau tak silap saya. Jadi kita sambung kisah esok dalam malam seram. Terima kasih pada semua dan jumpa lagi dalam malam seram. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.